Kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Silakan. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar akhirnya berangkat ke Bali hari ini. Hal itu terungkap dari unggahan Moreno di feed Instagramnya. Dia memajang foto dirinya beserta Rizky Bilar, Adlin Rambe, dan Valdi Akbar. Tak lupa ia menuliskan caption, "See you guys." Ya, ternyata hari ini mereka jadi berangkat ke Bali untuk membela timnya Avenger FC. Ada hal yang cukup menarik dari unggahan Moreno. Kita dibikin salfok pada bantal yang dibawa oleh Bilar. Ya, ternyata si Bilar kemana-mana tak mau lepas dari kekasihnya. Hingga soal bantal yang nampak foto dirinya terpajang gambar dirinya bersama Lesti sebagai pasangan sejoli. Apalagi semalam ia tak henti-henti ngechat terus dan VC sang kekasih. Tentu dia sebenarnya tak ingin berpisah dan lepas dari kekasihnya itu. Namun kewajiban sebagai tim yang selalu mensupport, akhirnya dia merelakan diri untuk berpisah sejenak dengan sang kekasih. Karena ke Bali dia tak bersama Lesti. Lesti ntar malam jam 20 ada acara. Ya, tentu kita berdoa untuk pasangan ini, untuk kebaikan Bang Bi yang bucin parah, dimana kemana-mana ya tak mau pisah dan lepas dari kekasihnya. Namun di hari ini ia berusaha tegar untuk bisa berangkat ke Bali tanpa kekasihnya. Hanya doa restu yang diberikan oleh Lesti. Semoga sang kekasih sampai di tujuan dan bisa membela Avenger dengan keadaan baik-baik saja. Ya, karena mereka tak ingin melewatkan romansa sebelumnya dan romansa hari demi hari kehidupan mereka berdua yang tentu sebentar lagi insya Allah akan menuju halal. Selangkah lagi hubungan Lesti dan Bilar menuju halal, karena keduanya sekarang sudah tak canggung lagi mempublish keseriusan di antara hubungan mereka berdua. Begitupun Rizky Bilar yang pundungan dan selalu bucin pada kekasihnya itu. Ya, begitulah, kita sebagai fan yang baik selalu untuk mendoakan Lesti dan Bilar diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang melimpah agar di tahun ini ataupun tahun nanti, tahun 2021, bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius tentunya. Itu saja kabar-kabar terbaru terkait Rizky Bilar yang bucin parah pada Lesti. Tentu hal itu bikin kita kadang-kadang salfok dibuatnya, terutama pada bantal yang dibawa oleh Rizky Bilar yang bergambarkan dirinya
dan Alesti sedang bersama. Oke, bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan kabar terbaru tentang Lesti dan Bilar, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaperan dan keuangan tentang hubungan mereka berdua selalu kalian dapatkan update-nya setiap hari, setiap saat. Ya, hanya di channel kesayangan kita ini. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.